Selamat siang, jumpa lagi dengan channel Dewi Sri Agro Cilacap. Kali ini kita akan membuat racun semut untuk semut rumah menggunakan regen saset. Ini yang seperti ini, regen saset. Jadi generasi regen itu ada yang regen saset, ada yang botolan. Kali ini kita gunakan regen saset dan gula pasir. Nah, ini gula pasir, ini biasa buat bikin kopi. Wah, ini mau kadang-kadang enggak keracunan nanti. Nah, ini gula pasirnya. Oke, bentar. Ya. Bikin torong biar masuk nanti, apa kalau di dalam botol ngaduknya kan lebih enak. Nah, kita gunakan regen saset ya. Kita juga jual regen saset di toko Dewi Sri Agro Cilacap. Bisa di order di Shopee, di Tokopedia atau Bukalapak. Nama tokonya Dewi Sri Agro Cilacap. Ini kita kembalikan. Ini biar apa, biasa buat ngopi nih. Kopi rasa regen. Ini kita kembalikan. Ya, ini gula pasirnya kurang lebih segini. Terus kita buka regennya. Ya. Kita masukkan. Ada angin. Kena angin tadi. Ya, sudah masuk semua. Tinggal di tutup. Lalu kocok-kocok. Ya, udah merata. Ini sudah jadi racun semutnya. Ini tinggal ditabur di tempat-tempat yang sering dilalui tikus. Dilalui semut maksudnya. Di tempat-tempat yang sering dilalui semut. Terus nanti kan semutnya makan itu, apa namanya, makan gulanya. Otomatis itu nanti semutnya mati. Kalau tidak mati pun nanti ya, semutnya yang makan terus dibawa ke koloninya, itu malah hasilnya lebih bagus. Sama apa, induk-indukannya itu sama ratunya itu ikut mati. Pokoknya bersih banget ini kalau pakai ini. Ya, ini sudah jadi, tinggal ditabur di tempat-tempat yang sering dilalui semut. Ini cocok untuk semut rumah. Ya, sekian dan terima kasih.